myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Dengan sukacita kami menyambut Anda di YouTube, media visual yang menjadi jendela dunia pengetahuan, seni, dan kreativitas. Di sini, kita memanjakan rasa ingin tahu dan hasrat untuk berpikir lebih dalam. Mari kita mengarungi samudra informasi yang tak terbatas, menjelajahi ide-ide puitis, dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan virtual ini. Selamat datang di Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Di antara berbagai destinasi wisata eksotis yang ada di sini, Pantai Padang-Padang adalah salah satu yang paling menarik dan penuh pesona. Mari kita menjelajahi kecantikan alam yang tersembunyi di Pantai Padang-Padang. Pantai Padang-Padang terletak di ujung selatan Bali, sekitar 30 menit perjalanan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Untuk mencapai pantai ini, pengunjung harus melalui perjalanan menuruni anak tangga yang terletak di antara tebing karang yang tinggi. Namun, begitu sampai di bawah, Anda akan disambut dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu hal yang membuat Pantai Padang-Padang begitu menarik adalah tebing karang yang menjulang tinggi di sekitarnya. Tebing-tebing ini memberikan perlindungan alami yang indah, membuat pantai ini tampak seperti persembunyian yang tersembunyi. Pasir putih yang lembut dan halus adalah ciri khas Pantai Padang-Padang. Anda dapat bersantai di pantai ini sambil merasakan sentuhan pasir di bawah matahari tropis Bali. Pantai ini juga terkenal dengan ombaknya yang menantang, menjadikannya surga bagi para peselancar. Para peselancar dari seluruh dunia datang ke sini untuk mengejar gelombang besar yang memukau pantai. Bagi para penyelam dan penggemar snorkeling, Pantai Padang-Padang menawarkan kehidupan bawah laut yang kaya dan beragam. Anda dapat menjelajahi terumbu karang yang indah dan berbagai jenis ikan warna-warni.
Berjemur di pasir putih padang-padang sambil menikmati suara ombak yang tenang adalah salah satu cara terbaik untuk melepas penat. Jika Anda adalah seorang peselancar atau ingin mencoba ombak di pantai padang-padang, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Jelajahi keindahan bawah laut dengan snorkeling atau penyelaman. Anda bisa menyewa peralatan di sekitar pantai. Pantai ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam yang spektakuler. Nikmati pemandangan matahari tenggelam di balik samudra dengan latar belakang tebing karang. Pantai Padang-Padang sering ramai, jadi sebaiknya datang lebih awal untuk mendapatkan tempat yang nyaman. Pastikan untuk membawa perlengkapan pelindung matahari seperti kacamata hitam dan tabir surya. Hargailah alam sekitar dan jangan meninggalkan sampah. Pantai ini sangat terjaga kebersihannya. Pantai Padang-Padang adalah surga bagi mereka yang mencari keindahan alam, aktivitas air, atau hanya ingin bersantai di bawah sinar matahari Bali yang hangat. Keunikan pantai ini membuatnya menjadi salah satu destinasi yang paling dicari di Pulau Dewata. Jadi, saat Anda berlibur di Bali, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Pantai Padang-Padang dan merasakan pesona yang memikat. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.